Sudarlun, kepolisian di Lok Sumawe Kamis 17 Januari 2019 sore mengamankan 3 unit mobil dengan kondisi tangki bahan bakar dimodifikasi. Ketiga mobil ini diamankan saat tengah mengantre pembelian premium di SPBU dan diduga akan melakukan penyalahgunaan premium yang saat ini penyediaannya sudah terbatas. Untuk yang sementara kita amankan 3 orang. Apa mereka tersangka? Untuk tersangka belum kita tetapkan, masih kita proses sebagai saksi. Inisialnya? Inisialnya I, B, dan DW. Untuk menindaklanjuti kasus ini, petugas akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Untuk tahap awal, penyidik sudah memintai keterangan 5 saksi, yakni 2 orang operator SPBU dan 3 lainnya sebagai pemilik mobil. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.